Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Aksa Family. Hari ini kita sudah mau sampai ke hotel teman-teman. Kita akan ngajak kalian untuk nge-review hotel yang kita jadikan tempat bermalam hari pertama kita di Bali teman-teman. Ikutin kita terus. Nah, ini kita sudah masuk di kawasan Legian ya teman-teman. Cirinya adalah di sini tuh banyak sekali pertokoan dan juga banyak sekali resto-resto yang berada di Jalan Legian teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Kita bermalam di Akmani Hotel. Lokasinya 0 km dengan Legian ya teman-teman. Di sini kamu keluar hotel itu sudah banyak menemui berbagai macam resto teman-teman. Kita parkir dulu ya teman-teman. Sepertinya tidak ada lift di parkiran untuk menuju ke lobi teman-teman. Jadi kita harus jalan keluar parkiran kemudian naik. Dan menurut saya lumayan jauh juga ya teman-teman. Untung saja kita tadi sudah bungkus KFC teman-teman. Jadi kalau lapar kita bisa langsung makan. Halo teman-teman, kita sudah di hotel. Ruangan pertama yang ada di hotel ini ialah WiFi Corner teman-teman. Nah, ini tempat cocok buat kalian yang mau kerjain tugas atau mau kirim-kirim email atau mau Zoom gitu ya. Di sini tempatnya teman-teman. Jadi sudah disiapkan ruangan khusus untuk itu ya teman-teman. Nah, di samping sana itu ada kolam renang. Nah, ini juga bisa kamu gunakan untuk santai dan juga berenang. Kita langsung menuju kamar aja yuk. Ikutin kita terus ya teman-teman. Nah, ini dia kamar kita teman-teman di nomor 211 ya. Yuk ikut kita yuk masuk yuk. Nah, di sini sudah ada wastafel, ada TV juga, tempat tidurnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kamar mandinya. Di kamar mandi ini juga bisa langsung melihat ke kamar karena ada kaca di situ ya. Lumayan menurut kami, di sini juga ada air panasnya. Kemudian di sini juga ada kulkasnya ya teman-teman. Jadi menurut kami oke lah dengan harga yang seperti yang di atas itu. Expensive banget teman-teman. Good morning Legian. Ini adalah hari kedua kami di Hotel Akmani teman-teman. Kita akan lanjut ajak kalian untuk keliling-keliling di Hotel Akmani ya. Seperti apa sih menunya, fasilitasnya. Ikutin kita terus ya.
Pagi ini kita mau makan, kita ajak kalian untuk pergi ke tempat makan yang ada di Hotel Lakmani ini. Kebetulan lokasinya ada di lantai 6, teman-teman. Let's go. Kartunya ada di bawah, kan? Pagi ini di Bali masih mendung ya teman-teman. Padahal ini sudah jam 9 pagi, tapi udaranya masih saja mendung dan gerimis kecil teman-teman. Kita intip yuk, ada apa aja sih di sini? Itu ada coffee tea, ada jeruk, kemudian ada apa ya ini ya? Sebenarnya makanannya menurut kami sama aja sih dengan hotel-hotel di mana yang biasanya kita kunjungi, cuman bedanya ini kita di Bali gitu aja deh. Dan di sini masih sepi loh. Entah kita terlalu pagi atau kita kesiangan, enggak tahu ya. Yang jelas di sini dengan jam 9 pagi masih sepi. Mungkin masih pada bobo kali ya. Kita nanti akan ajak kalian ke rooftop. Kita akan main ke kolam renangnya, seperti apa kolam renangnya, dan ada barnya loh teman-teman. Jangan lupa ikutin kita terus ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Masih sepi ya teman-teman. Padahal jalan Legian ini kalau siang sampai malam itu rame banget. Karena kita udah selesai makan, kita langsung ajak kalian ke rooftop. Yuk, ikutin kita ya teman-teman. Ini barnya ya? Di sini anginnya cukup besar ya teman-teman. Tempat ini tuh bebas dikunjungi ya, meskipun kalian tidak bermalam di sini, kalian bisa nongkrong di sini karena ini ada kafenya juga, ada barnya juga teman-teman. Kalau malam itu rame banget di sini, banyak bule-bule gitu. Dari sini kalian juga bisa melihat laut loh teman-teman. Tuh. Kelihatan kan? Sini dek, duduk di sini dek. Duduk di balon. Itu, duduk di balon dek.
Anak-anak happy banget loh diajak ke sini. Kita gak berenang teman-teman karena anginnya terlalu besar. Karena kita mau ke tempat wisata berikutnya, jadi kita hemat waktu aja. Main-main di hotelnya kita skip dulu. Kalau jam segini di sini sepi teman-teman karena para pengunjung sedang pergi ke pantai. Kebanyakan bule kan kalau pagi sampai siang berjemur ya di pantai ya. Meskipun tidak ada playground, tempat duduk pun bisa kita jadikan playground teman-teman. Tuh lihat mereka happy banget loh. Suka banget mereka itu ada di sini. Bisa main-main, bisa lari-lari meskipun tidak ada playground teman-teman. Kita coba cari tempat lain yuk. Kita cari tahu di samping kanan ini ada apa sih. Oh, ternyata di sini tuh ada taman kecil, teman-teman. Kalian juga bisa memanfaatkan gazebo-gazebo ini untuk tempat santai. Mungkin kalau malam di sini rame ya, banyak yang nongkrong-nongkrong begitu kali ya. Karena malam kita nggak pergi ke sini. Malam itu kita kemarin langsung tidur, jadi kita nggak sempat untuk keliling tour hotel ini di malam hari, teman-teman. Oke, sepertinya itu aja yang bisa kami sampaikan di tour Hotel Akmani ini. Kita mau prepare teman-teman, kita mau lanjut ke tempat wisata berikutnya sekaligus kita mau check out dari hotel ini. Kami ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Biar kita semangat terus bikin video-video buat kalian. Thank you teman-teman. Bye-bye. Oh ya teman-teman, sekedar info aja nih, kita akan pergi ke tempat wisata yang sangat keren sekali teman-teman. Nantikan video kami di part selanjutnya ya teman-teman. Thank you.